Kita mulai dari Partai Nasdem Provinsi Jawa Tengah yang menargetkan sedikitnya 12 kemenangan dalam Pilkada tahun 2020. Jumlah tersebut dapat bertambah jika nantinya calon yang didukung Partai Nasdem bisa memenangkan Pilkada di daerah masing-masing. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Tengah terus melakukan persiapan dalam menghadapi Pilkada 2020 yang digelar di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah. Salah satunya dengan rutin menggelar pendidikan politik bagi kader di tingkat DPD dan DPC. Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Tengah Ali Mansyur menyebut, dari 21 kabupaten kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada sesuai target yang dicanangkan oleh DPW Partai Nasdem Jawa Tengah Des Pilkada, Partai Nasdem menargetkan sedikitnya meraih kemenangan di 12 kabupaten kota di Jawa Tengah. Jumlah tersebut bisa bertambah jika nantinya calon yang turut didukung Partai Nasdem menang dalam kontestasi pilkada. 12 kabupaten kota yang menjadi target kemenangan Partai Nasdem dalam Pilkada 2020 yakni Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten dan Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pemalang, serta Kota Pekalongan. Ini Kakak Purwanto SE. Kemudian Wakil Ketua. Dari 35 kabupaten, Partai Nasdem di 2019 ini ada 9 kabupaten yang belum beruntung, belum mendapatkan kursi. Sesuai dengan target yang dicanangkan oleh DPW Des Pilkada, waktu itu kita mencanangkan setidaknya 12 kabupaten.